Wah, udah siap nih mie ayamnya nih. Nah, ayo bang, cepetan bang, udah nggak tahan nih bang, udah lapar banget nih bang. Siap, siap. Ayam, Pak. Wah. Dengan bang siapa nih? Apa? Bang siapa namanya? Rival. Bang Rival. Nah, udah lama nih bikin jualan mie ayam. Oh, Pak. Kemarin. Sebelumnya? Ya, ada tempe ya. Oh, gitu. Ya, iya, iya. Sambil belajar aja. Oh, lagi belajar. Tapi ini kakak di sini? Ya, saudara semua. Saudara semua. Oh, iya. Nah, ini tempatnya namanya apa? Lereng Cibolang. Lereng Cibolang. Iya. Ini masuk desa apa? Desa Banjarsari. Desa Banjarsari. Kecamatan? Lebak Kedong. Lebak Kedong. Ini banyak nih di sini orang mampir ya. Lihat ya, pemandangan di sini ya berarti ya. Bukanya tiap hari? Tiap hari buka. Enggak ada hari yang tutup? Ya ada. Dari jam berapa buka? Tergantung sih, kadang jam 8, paling siang jam 8. Kalau malam? Kalau malam, paling malam jam 12. Jam 12, tunggu. Nah, selain mie ayam, di sini ada menu apa aja nih? Ada bakso. Bakso? Ada menu utamanya itu, bakso sama mie ayam. Menu utama bakso sama mie ayam. Iya. Terus ada ini, ada sisa juga ya? Lihat. Sisa ada, net juga ada. Oh iya, iya, iya. Nah, ini biasanya kalau orang ke sini ini memang sengaja mau jalan-jalan atau memang penduduk sini nih yang mampir ke sini biasanya? Tergantung sih, Om. Orang jalan-jalan juga banyak sini orang ya? Orang jalan-jalan juga banyak. Dari jauh-jauh juga ke sini ya? Iya. Nah, ini pemandangannya di sini bagus sih. Berarti orang ke sini numpang foto gitu ya? Sekalian makan? Iya. Iya. Nah, ini kalau siapa aja nih yang ingin foto-foto bagus nih, mampir ke sini nih, sekalian nih nikmatin nih, ada mie ayam di sini. Ada bakso juga, ada sisanya juga ya. Iya. Ini walaupun baru katanya dia baru belajar nih bikin mie ayam, tapi udah canggih juga nih bikin mie ayamnya nih. Mantap. Iya deh, mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin. Biar rezekinya lancar terus. Amin. Ya, yuk. Wah, udah siap nih mie ayamnya nih. Ayo bang, cepetan bang, udah gak tahan nih bang, udah lapar banget nih bang. Siap, siap.